menuju ke Kampung Dambai untuk melaksanakan IOW Info on Wheel. Jadi sama-sama kita tengok ni vlog guys. Nah ini pemandu kami. Hey, peace yo. Okay, okay. Alright. Okay. Last hari ini IOW. Last hari ini ya. Okay, okay. Kita tengok ni vlog. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 dan membina imuniti penduduk di Malaysia. Vaksin ini diberikan secara sukarela dan percuma. Okay guys, bertemu kembali. Jadi pertugasan kali ini Mr. Mat bawa beberapa orang barulah dalam blok ni. Pertama, kita punya JB baru dan kita punya pembantu laut lah. Okey, untuk pertugasan kali ini kami akan melaksanakan program KPI Info on Wheels. Di mana program ini melibatkan beberapa kumpulan orang kampung lah. Okey, dan sekarang kita menuju ke apa satu lagi tempat di Kampung Dambai. Jadi iyalah, kita terpaksa begini sebab Kampung Dambai ni dia dia punya rumah-rumah dia ni bukannya apa, bukannya dalam satu kali, tapi dia berselerak. Jadi kami terpaksa turun satu hingga dua tempat lah untuk melaksanakan ini hebahan apa vaksinasi kebangsaan, di mana kami kasih tahulah orang ramai supaya untuk daftar ini apa ni vaksin ni melalui aplikasi MySejahtera. Okey. So sekarang ini kami akan apa bergerak ke satu tempat yang lainlah sebab keadaan begitu kan. Jadi ini kawasan dia, tempat dia ni memang apa sebelah tu landasan kereta api. So kereta api sekarang di Sabah memang sudah ada, tuan-tuan puan-puan, memang sudah ada beroperasi seperti biasalah. Okey, sekarang kami menuju ke apa satu lagi kampung di mana ini kan belakang ni kan ini pengalat bani perumahan pengalat tu di sebelah tu perumahan pengalat ni jalan belakang sebenarnya menuju ke taman Aman Suria kah begitu jadi kami sekarang ni on the way ke sana. So, ikut jadual tu kami akan apa akan melaksanakan hebahan di situlah, dan ini keadaan jalan dia lah, dia agak sempit lah, agak sempit guys. Okey, kita sama-sama kita saksikan ini vlog, dan jika apa menarik kita akan kongsi lah bersama. Okey. Kami talen tu 3.5 kami talen tu tanah sebelum malu kan sebelum ayam ini mana kau belum lagi kau kasih masuk man untuk kau paling kecil juga kan ya ramai juga di ada tanah sini paling kecil apa dah ramai juga orang paling kecil ada tanah sini mau masuk dari ini meninggal kan ini meninggal ah meninggal masuk pisauan lah itu bos kurang dalam 15-20 minit begitu lah terpakai nanti lah aku pun malas buat aku tanya kan tapi bini aku sudah cek kita buat begini-begini lagi sebagai mampu lah orang ambil kamera masih baik aku ada yang tercium cermin aja nah, masalah jalan kereta masalahnya jalan ini tercium cermin silakan ya Sri. Tidak pernah jalan sini pun aduh kau bilang janganlah kau kacau ini kosan kawang biarlah ya Sri jaga cici melibatkan warga emas berumur 65 tahun ke atas, golongan berisiko seperti pesakit jantung, obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi,
dan Orang Kelainan Upaya OKU pada bulan Mei 2021 hingga Februari 2022 melibatkan penduduk berumur 18 tahun ke atas. vaksincovid.gov.my dan keempat, secara manual di klinik kesihatan, hospital dan klinik swasta. Sebarang maklumat temu janji seperti tarikh dan tempat vaksinasi akan dimaklumkan menerusi aplikasi MySejahtera, panggilan telefon atau SMS. Lindung diri. Dia bilang ada besi kan? Ya. Rumahnya. Itu yang orang berjual besi. Alah, tutup jalan nih. Ya, tutup jalan nih. Mana lagi terdapat? Masalah nih kereta. Ya, pan. Tadi oke juga aku pinggul ini. Fitri ini. Rumah apa nih? Rumah Surya. Biasa tuh ikon doang apa ikon di sana? Ikon di sana di bawah apa? Karena pedang licin sini. Ini air ya? Kenapa takut ini kering nanti? Panas nih yang ikut. Kan dulu buka rumah ini. Fitri kali itu? Sudah oh, sampai usahanya lagi. Usaha. Merah-merah itu? Merah. Licking, lepas itu masalah bateri. Beginilah petugasan di lapangan. Tiba-tiba kereta ada masalah hari ini. Okay guys, jadi kan. Kamu kok kasih waktu sih buat? Yalah, aku saja ini. Jadi baru saja tulak nih kereta. Mungkin di masalah bateri dan macam ada leaking. So IOW hari ini kita tangguhkan dulu. Kita tangguhkan dulu IOW hari ini. Kita kasih bagus. Kita kasih bagus dulu nih kereta lah. Sudah ini kereta ini bagus, baru kita sambung lah. Oke, kita tengok lah macam mana selanjutnya. Jadi kita pergi papar balik. Balik dulu? Nah, balik dulu lah sekejap. Masih bagus dulu ini kereta. Ya, macam mana kita mau buat tu? Sri, gimana kita mau buat? Hei, yang itu hari pam kau bikin atas bawah itu. Pam yang kau bikin di unit itu. Oke, jadi penyelesaian dia kami akan pergi juga di lokasi program, cuma tidak menggunakan unit lah. Ini kita sudah komit di sana, jadi iyalah kita tidak menjangkakan kendaraan ada masalah nih hari. So ini kendaraan kami akan parking di pejabat daerah. Sementara menunggu tadi kami kasih bagus dulu nih kendaraan, dan sementara itu juga kami akan ke lokasi program lah yang kita akan buat info on wheels pada hari ini. Oke okay guys, ikuti di vlog lah apa akan berlaku seterusnya. Semua oke okay, kan? Oke. Tetap oke. Baru saja. Susah hati. Kami semua susah hati nih, sebab tiba-tiba nih kereta mati lah kita. Menyurung lagi kami nih. Oke. Kita ikuti ini vlog selanjutnya. Alright. Oke, sekarang kita di kendaraan baru, pakai unit khas. Kita punya saudara baru kita, saudara Raman. Nih Raman. Pakai dia punya kereta untuk pergi kampung Padawan. Nah, di sana kita akan buat IOW lah. Jadi ini perkara tidak di apa orang bilang malang tidak berbau. Ya apapun kita teruskan juga lah. Kita teruskan punya perjalanan. Misi perjalanan kita punya misi untuk hari ini.
Oke, kita ikutin nih vlog nih guys ha. Alright. Nah, banyaknya unit tuh. Bisa. Entah, diam-diam pula di situ. Mati. Mati lagi. Aduh. Masalah. Aduh, kali kedua tulak lagi itu kereta. Memang masalah lah. Jadi kami sudah selesai di sini itu kereta tuh langsung tuh. Tuh nah sudah parking. Oke, jadi kami akan menuju ke Kampung Pandawan lah ini pagi. Walaupun kami punya unit ini sudah tenat, tapi kerja tetap kerja lah. So nilai nih keadaan di Papar. Oke, kamu ikuti ini vlog ya guys. Oke, oke. Sudahlah kesehatan dan dapat datang. Rupanya bukan air, lain lagi. Tapi ya, betul lah, kong itu bateri. Mungkin dia pamburan mbak, bahaya juga tuh. Tapi mana lagi kau? Kereta api. Mantap kalang siapa itu? Macam dia tahu-tahu bila kita sebut dia. Iya. Jadi ini pasang sendiri ya itu? Iya lah pak. Nah sekarang ni yang alternator. Alternator. Clutch kit. Bateri lama. Nanti kita bincang lah Yus. Bateri 2018 lagi tu. Ah, bateri 2 tahun lebih sudah. Jaskarni besok di mana man? Di Perumahan Papar. Paksa besok pakai kesehatan punya tuh. Yalah kesehatan kau enggak suruh ya bawa si Subwa. Laki dia apa? Enggak si Wajinal pun boleh itu. Berapa? Tampang dia enggak? Kan ada kan minum. Ada. Aduh, masin betul mulut saudara Jainal tuh pada awal tadi. Dia bilang inilah apa IOW yang last. Sebab unit kami ini rusak, jadi terpaksa diperbaiki. Dan untuk makruman semualah, kalau kami punya unit ini rusak, dia memerlukan masa. Kalau paling cepat pun 2 bulan, 3 bulan begitulah. Itu paling cepat. Kalau kadar biasa, ada yang sampai 5 bulan, ada yang 6 bulan dan lebih dari itu. Tinggulah kami punya unit. Sebenarnya Papar nih ada 2 unit. Yang satu yang untuk apa unit kawang yang kami punya unit dengan Yusri lah saudara Yusri saya punya JV. Kami punya unit itu sudah rusak. Sekarang yang rusak ini lagi yang kami pakai tadi itu unit Bengawan tuh. Jadi dua-dua sudah hangkang, tidak tahu macam mana lah ini. Tapi tadi kami dapat feedback yang bagus daripada kami punya HQ, pembaikan sudah lulus. Jadi yang unit yang dari kawang itu akan dibaiki dan mungkin dalam sedikit masa lagi kami boleh beroperasi semula lah untuk melaksanakan hebahan berkenaan dengan ini vaksinasi kebangsaan. Oke, kami sudah dekat di anu nih, di dekat Pandawan. Sama-sama lah kita saksikan ini vlog di mana saya akan melaksanakan program info on wheels bersama dengan warga penduduk Kampung Pandawan. Sama-sama kita saksikan. Yang sedang kelihatan sungai sejahtera sudah ada diabetes itu fase kedua dari April hingga Mei datang sudah kita punya dikit tidak kipas ya cukup kipas tidak berjalan kipas masalah kipas tidak apa juga oke juga ini apa kita sekejap saja nih jadi kan saya baru cerita tadi asal Mai Sejahtera. Jadi itu Mai Sejahtera itu kepentingannya pertama kita ingin tahu di dalam kawasan itu ada penyakit atau tidak. Dalam aplikasi Mai Sejahtera itu dia akan kasih tahu itu kawasan ini ada case begini. Ada case begini jadi mohon berhati-hatilah kalau ada bilang app dibilang sana ada case. Kedua, vaksin. Dalam Mesejahtera itu, kalau kita update dia punya
info apa di sana, macam nombor telefon mesti yang tak boleh dihubungi lah. Itu satu. Kedua, kita punya nama, kita punya IC masuk situ. Jadi bila kita sudah daftar, dia akan tengok, kasih tengok kita status. Status dia sama ada kita boleh divaksin atau tidak. Nah, itu apa? Elakkan tu 3S, amalkan 3W. 3S itu apa? Jangan pergi tempat sesak, tempat sempit, dan sembang dekat. Nah, sementara inilah. Dan jangan apa? Pakai ini pelitup mask bila pergi tempat awam. Pakai ini apa? Basuh tangan dengan hand sanitizer atau sabun dengan air. Dan sentiasa kita mengingat sesama kita lah, macam jaga jarak fizikal bila di tempat awam. Sebab walaupun kita divaksin nanti, tapi itu virus, itu ancaman masih ada kepada orang yang tidak dapat divaksin. Macam orang yang macam ada orang yang ada apa, penyakit kronik misalnya. Jadi itulah kepentingan kita menjaga normal baru. Jadi kan siapa? Macam di premis di kedai kan, kalau kamu masuk kedai, kamu masuk saja tidak scan tubuh, tidak scan itu apa, main sejarah, tidak daftar, dan boleh sesak-sesak. Bila masuk, tidak ada jarak sosial, sembang dekat, kamu dikenakan 1.000 untuk satu kesalahan. Tapi bila kesalahan yang kedua kamu buat, akan kena 10K. Ini pihak polis boleh apa tu? Dia boleh kasih keluar sedikit saman. Bila okay, orang yang sama juga yang buat, dia akan bagi 10K. Okay, selesai sudah kita punya program hari ini. Alhamdulillah, walaupun ada masalah kendaraan unit, tapi kita tetap menjayakan program Info on Wheels di Kampung Padawan. Jadi inilah kru-kru kita yang ada di dalam kereta ini. Ini dia kru khas, unit khas ini. Denda 10.000 itu dagu pasti. Mesti pakai SOP ya. Jadi kita ikuti ini vlog. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jumpa di video akan datang. Sip. Okay, yo. Peace out. Nanti kalau edit bunyi turbo itu.